semua masih dalam kondisi sehat walafiat, sehingga dapat hadir bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti acara milad ke-210 Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Al-Sadani. Peringatan yang ketiga ini, selamat beserta salam, semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terbanglah burung berbulu-bulu, terbang melayang di atas angkasa. Milad Syekh Abdul Wahab Rokan sudah yang ke-210, baru kita peringati yang ketiga kali. Tuan Guru Mursyid, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ada dua peristiwa besar dalam tradisi masyarakat Muslim yang sering dilakukan untuk memperingati dan menghormati sekaligus mengenang seorang tokoh ulama, orang yang berjasa dan orang yang dihormati di dalam kelompok masyarakat. Peristiwa itu dengan milad dan haul milad adalah peringatan hari kelahiran, sementara haul adalah peringatan hari wafat atau peringatan kematian yang bersifat tahunan. Peringatan ini, baik milad maupun haul, pada umumnya berisi tentang kegiatan berupa pembacaan sejarah di masa hidupnya dan hal-hal yang bersifat keagamaan berupa zikir, tabligh, akbar, dan doa bersama yang bertujuan untuk mengingat jasa dan perjuangannya sekaligus memberikan doa dan terima kasih kepada seseorang atau tokoh yang diperingati milad atau haulnya, sekaligus sebagai pelajaran bagi kita yang memperingatinya guna sebagai renungan, evaluasi dan koreksi diri tentang apa yang telah kita perbuat dan apa yang akan kita perbuat di masa yang akan datang. Kami juga meminta agar pengurus dan pengelola surau suluk yang ada di Lantau Binong Sakti sebagai tempat kelahiran Syekh Abdul Wahab Rokan menjalin hubungan yang baik dengan pengurus atau pengelola surau suluk yang berada di Basilang Langkat, Sumatera Utara sebagai tempat pengembangan suluk Syekh Abdul Wahab Rokan sampai beliau wafat.